Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah." Sedangkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum. Yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu. Maka tawanlah mereka, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman, karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut. Sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman," lalu kamu membunuhnya. Dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, rasul kami telah datang kepada mereka. Dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan, dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Katakanlah, Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka. Agar mereka mengambil pelajaran, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan, maka. Berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Hidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Dan adapun anak itu maka, kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu. Niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Maka bersabarlah engkau, Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Merekalah orang-orang kafir. Yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.